Jelang pernikahan antara Rizky Billar dan Lesti Kejora terungkap hal yang begitu mengejutkan publik. Derry, manajer dari Rizky Billar, ungkap jika Lesti Kejora dan calon suaminya sempat bertengkar selama 3 hari 3 malam. Imbas dari Rizky Billar dan Lesti Kejora yang berantem berdampak panjang, calon suaminya ini bahkan sampai tak bertemu 3 hari lamanya. Mereka 3 hari enggak ketemu, 3 hari enggak teleponan, 3 hari enggak chattingan, ujar Derry beberapa saat yang lalu. Itu 3 hari mereka benar-benar enggak kabaran, tambahnya lagi. Derry bahkan menyebutkan jika Rizky Billar dan Lesti sempat bertengkar. Hal itu, mereka sempat bertengkar, bongkar manajer Rizky Billar. Namun Derry menyebut jika ada hikmah di saat Lesti Kejora dan Rizky Billar tak saling kontak, yaitu keduanya sudah saling adem saat bertemu. Derry bahkan bersumpah jika Rizky Billar dan Lesti Kejora benar tak berjumpa selama 3 hari. Demi Allah, mereka enggak ketemu 3 hari. Sempat berantem, sempat ada konflik, tambahnya lagi. Rizky Billar dan Lesti Kejora baru bertemu lagi saat acara lamaran. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendoakan semoga pernikahan dari Lesti Kejora dan Rizky Billar bisa berjalan lancar sampai hari H nanti. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe.